Awak pun belum upgrade. Jom kita pergi sama-sama. Huh? Override mode? Alicia? Hello? Alicia nampak marah saat melihat Ali bersama dengan Ejen Kim. Ada apa dengan Alicia? Apakah karena Ejen Kim merupakan saingan terberatnya dalam mata arena? Atau malah akan menjadi saingannya dalam hal lain? Oke, Ejen Ali episode 3 Misi Agreb telah rilis. Dalam episode 3 ini, kita sudah melihat banyak sekali hal-hal menarik dan seperti biasa, ayo kita bahas. Pertama, tujuan Rizwan. Langsung di awal episode 3, kita disuguhi kemunculan Sage dan Siete yang tengah menjarah bersama Komeng. Dan keberadaan mereka ternyata disadari oleh Rizwan. Rizwan yang memiliki tujuan mencari Singko untuk membebaskan Dos dan juga untuk menghentikan tujuan Singko. Lalu, apakah tujuan Singko? Seperti yang disebutkan Agent Rizwan di pertengahan episode 3 ini, kalau Singko ternyata mencoba memanggil Zero, yaitu anggota Numeros lainnya yang dilambangkan dengan pagar. Wah, sangat menarik. Untuk pembahasan siapa Zero sebenarnya akan kita bahas di video terpisah, yaitu di dalam teori gelap Agent Ali part kedua. Kekuatan Jenny. Berbeda dari musim 1 dan 2, Jenny yang nampak sangat lemah di dalam pertarungan, kali ini nampak jauh lebih siap. Dia memakai dua sarung tangan yang memiliki kemampuan yang berbeda pula. Di tangan kanan, Jenny memakai sarung tangan yang mampu mengendalikan mikrobak atau serum yang telah dimasukkan ke dalam tubuh Numeros. Dan di tangan kiri, Jenny telah merubah kendali untuk mikrobak yang dulunya adalah milik Ocho. Dan sekarang, mikrobak ini berada penuh di bawah kendali Jenny. Nampaknya Numeros jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jenny sebagai pemimpin tak mungkin akan memberi ampun kepada anggota Numeros lain ketika tidak mengikuti keinginannya. Jenny akan sangat mudah melakukan banyak hal dengan dua gadget miliknya sekarang. Ditambah lagi, Jenny yang sepertinya akan memanggil anggota baru bernama Zero. Agent Kim. Setelah dua episode, akhirnya kita bisa mendengar suara dari Agent Kim. Agent Kim memiliki suara yang lembut dan kepribadian yang baik. Entah karena terlalu polos atau memang tidak memiliki niat jahat sama sekali. Dia tak tersinggung sedikit pun dengan apa yang dikatakan Mika saat di ruang pengobatan. Dan dia juga mau mengajak Ali bicara dengan baik. Berbeda dengan ketiga agen muda antara bangsa lainnya. Tapi momen menarik terjadi di sini adalah ketika Alicia sepertinya tak senang melihat Ali bersama dengan Agent Kim. Apakah dia tak senang karena Agent Kim adalah saingan berat di mata arena? Karena Agent Kim telah berada di posisi 1 sementara ini? Atau karena dia berjalan dengan Ali? Nah, menurut kalian, kenapa nih Alicia nampak marah ketika itu? 4. Agreb Agent. Sesuai judul episode ini, yaitu Misi Agreb, kita juga diperlihatkan Agreb yang dipilih dari setiap agent. Agent Alex memilih peredam bunyi sehingga dia bisa makin mudah menyelinap dengan menyamarkan bunyi hentakan kakinya. Wah, bayangkan saja bagaimana gadget ini dipadukan dengan Sweet Agent Alex yang akan membuat kemunculannya jauh tak terduga. Agent Kim, tak diduga juga, Agreb yang dipilihnya adalah kemampuan untuk merubah warna bunyi. Sungguh pilihan yang sangat cantik. Agent Alicia. Alicia memilih senjata baru yaitu panah. Tepat seperti yang disebutkan pada video yang lalu bahwa senjata panah ini memiliki anak panah tak terhingga. Senjata yang sangat cocok dengan Alicia.
karena ia memiliki ambisi penuh untuk memenangkan mata arena. Dan terakhir, Ali. Walau kesulitan pada awalnya, akhirnya setelah dibantu oleh ejen Bakar, Ali akhirnya memilih Agrep berupa suit magnetik yang bisa mengendalikan gadget berbahan metal. Dengan begini, Ali tidak akan kesulitan lagi saat memakai gasing milik ibunya sebagai gadget utama. Nah, dilihat di dalam episode 3 ini, Ali sudah sangat keren saat mencoba memakai suit baru ini. Keadaan Chris. Nah, bagi kalian yang bertanya akan keadaan Chris, di episode 3 ini, kita sudah bisa melihat keadaan Chris. Walau masih belum bisa ikut bertanding, tapi agen Chris masih bisa menerima informasi pertandingan arena. Mata arena ronde 2. Nah, tebakan kita agak meleset karena kita mengatakan kalau mata arena ronde 2 akan ada di episode 3 ini. Ternyata episode 3 ini hanya memperlihatkan 4 agen muda. Ia memilih Agrep dan fokus kepada Rizwan serta Numeros. Tapi setelah ini semua, episode 4 menjadi sangat mungkin untuk kita menyaksikan mata arena ronde kedua. Dengan begini, kita akan melihat Ali bertarung dengan suit barunya. Ditambah lagi agen muda antara bangsa lain, mungkin akan menunjukkan kekuatan sebenar mereka. Dan agen Kim berserta agen Alex juga telah mendapat Agrep baru. Nah, gimana nih menurut kalian? Akankah Ali bisa melewati mata arena ronde kedua ini dengan baik seperti ronde sebelumnya? Nah, itu dia pembahasan kita untuk episode 3, Misi Agrep Agent Ali musim ketiga. Menurut kalian, bagian manakah yang paling menarik di episode ketiga ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Megamato Movie. Monsta juga akan berikan pengumuman seputar Megamato Movie dalam waktu dekat ini. Setelah terundur setahun lebih, mungkinkah akan ada trailer baru beserta tanggal perilisannya? Mari kita nantikan bersama. Komik Boboiboy di Webtoon. Monsta umumkan kalau komik Boboiboy Galaxy Musim 2 akan rilis di Webtoon pada Jumat 8 Juli ini. Komik ini gratis, hadir dalam bahasa Melayu dan Inggris, serta juga tersedia di server Indonesia. Wah, pengumuman Monsta sangat jelas dan padat ya. Terbaik, Monsta. Oke, itu dia. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe The Group Channel untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya dari kami. Sekian dulu dari saya. Bye-bye.